sumringah terpancar dari wajah anak-anak yang mengikuti lomba melukis dan mewarnai yang diadakan oleh para pemuda yang tergabung dalam pusat kegiatan belajar masyarakat di Desa Kediri, Lombok Barat. Ragam hiburan dilakukan oleh anak-anak ini, mulai dari bernyanyi, berpidato, dan bercanda dengan badut. Kompetisi melukis dan mewarnai ini dilakukan guna memberikan trauma healing pada anak. Selain untuk menghilangkan trauma akibat bencana gempa bumi, kegiatan ini juga dilakukan untuk meningkatkan imajinasi dan kreativitas pada anak. Kompetisi yang melibatkan semua anak dari berbagai sekolah tingkat pendidikan anak usia dini dan TK sedesa Kediri Lombok Barat ini ditanggapi bahagia oleh para orang tua dan guru. Ya, caranya bagus. Bisa selalu begini biar ada motivasinya untuk anak-anak. Oke. Selain melukis dan mewarnai, anak-anak juga diberikan hiburan oleh badut dari film kartun Upin Ipin yang semakin menambah keceriaan dan kebahagiaan mereka. Ingin menyatakan bentuk kepedulian kami terhadap terutama anak-anak PAUD yang sampai saat ini masih ada beberapa yang trauma dengan kejadian musibah gempa yang terjadi di Lombok pada saat beberapa bulan yang lalu. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hairul Amri, KTV.